ngapain nih ngabuburit yang bisa di dalam rumah tapi seru gitu ya. Iya, terus makan waktu juga. Oh, aku ada ide. Gimana kalau kita belajar make up buat lebaran? Kita kan nggak jago-jago banget make upnya. Apalagi aku nggak paham make up. Lebaran boleh tuh ya kita belajar. Sekalian kamu bisa belajar juga. Iya nih benar. Iya. Lebaran kan kita harus biar tampil cantik. Beda gitu. Iya. Baju baru, ya, bener juga. Masa mukanya polos-polos iya, gitu. Bener. Kita harus make up. Tapi kurang gimana gitu. Iya. Ada tahu orangnya. Agak susah gitu. Si Abel yang sering ngasih tutorial. Abel siapa? Abel Cantika. Iya. Eh bagus tuh dia make up-nya lumayan. Iya. Yaudah, komen aja di YouTube-nya suruh datang. Hah, komen. Suruh datang. Iya, dia baik kok. Ini dia mau. Kamu kenal sama dia? Kenal nyuruh-nyuruh datang. Dia sering ngajarin orang lewat tutorial YouTube. Pasti dia baik. Bener. Buka dulu Abel Cantika. Dia mau serius. Ini baca sendiri nih. Dia mau ke sini. Eh. Serius. Eh gila, benar kata kamu baik dia. Iya. Ya udah, kita janjian ya. Udah janjian. Oke. Kita tinggal tunggu dia datang. Halo, sekarang kita udah sama Abel Cantika nih. Nih, Cantika. Terus Abel mau make upin siapa nih? Valen kali ya? Iya. Gitu. Makeup gitu. Dan kita tuh sebenarnya kebetulan lagi hujan. Jadi bingung mau ngapain, jadi ngabuburitnya makeup aja. Iya, kita makeup. Ya, ngaburit ala cewek. Iya, benar. Kita mau makeup gimana nih? Iya, kira-kira gimana gitu. Oh, iya. Cocok sama aku. Ini aku punya contoh makeupnya. Nah, ini dia. Itu siapa? Kamu enggak tahu dia? Oke. Ini yang terakhir. Ini pasti paling keren. Coba. Enggak ring bener ya? Aku punya ide. Gimana kalau sekarang kita make up tapi pakai make up yang ada aja? Gimana? Oke? Okay? Oh, boleh tuh. Boleh? Oke, okay, kita mulai aja. Oke, sekarang kita mulai aja make up-nya karena aku mau kayaknya harus natural gitu kali ya. Oke. Okay. Jadi pertama, ini aku pakai primer dulu supaya make up-nya itu tahan lama. Oh. Gitu. Terus biar mukanya juga enggak berminyak. Pakai foundation. Iya. Dan karena Valen ini putih, jadi aku pakai foundationnya juga yang cukup cerah. Nah, ini aku biasanya kalau misalnya pakai foundation, ini aku titik-titikin dulu ke bagian wajah jadi biar merata. Nah, ini aku pakai stippling brush, jadi hasil make up-nya itu tuh lebih natural gitu. Nah, ini sekarang aku pakai namanya color corrector. Nah, color correctornya itu karena Valen ini bawah matanya itu gelap, jadi aku pakai warna orange. Jadi ini aku titik-titikin di bagian bawah matanya Valen. Jadi warna orange ini itu untuk menyamarkan warna-warna gelap yang ada di bagian wajah. Nah, setelah itu ini aku timpa. Kamu kayak abis dipukul. Karena warna orange. Iya. Nah, abis itu ini aku timpa dengan concealer yang warnanya warna kulit. Jadi ini kita pakai di bagian bawah matanya Cia. Terus mukanya. Jerawatan. Setelah itu, aku pakai bedak tabur. Nah, sekarang kita beralih ke alis. Yang paling susah. Dan karena hasilnya mau natural, jadi jangan terlalu, kalau misalkan menggunakan alis gitu, jangan terlalu ditekan. Karena hasilnya biasanya kalau kayak gitu bakal kayak Shinchan. Dan bagian pinggir alis itu warnanya nggak boleh lebih tebal daripada bagian depannya. Thank you.
selesai. Alhamdulillah. Gimana? Habis gak makanannya? Habis dong, udah habis duluan. Lapar apa doyan? Tahu gak ku ajak sini kenapa? Ajak makan bareng kan? Ya iya sih, betul. Maaf ya, ini makanan cuma bisa beliin ini. Soalnya yang ada cuma itu doang di sini. Gak apa-apa kok, makan apa aja juga enak. Dek, aku mau jujur satu hal sama kamu. Aku sebenarnya suka sama kamu dari pertama kali lihat. Ngapain tuh orang berdua? Makan lagi. Ju. Apa tuh? Ngapain tuh? Itu Dianda sama si Kang Gojek kan? Wah, itu Kang Gojek apain tuh, Pak? Bukan bermasuk lancang, tapi ya aku suka dengan gimana cara kamu melihat aku. Aku suka dengan gimana cara kamu berbicara sama aku. Sebenarnya aku bukan tukang ojek online. Maksud kamu? Aku dokter, Dek. Aku baru aja pulang dari Kupang beberapa hari yang lalu, dan sekarang udah siap kerja menjadi dokter umum di Jakarta. Ngapain sih? Lu pada ngapain sih? Aduh. Wah, parah. Berapa? Apaan lu lihat? Ini mesti direkam nih. Ya, 3 tahun aku di sana. 3 tahun aku dikirim di kota terpencil di Kupang. 3 tahun aku mencari pasangan hidup di sana. Dan setelah lihat kamu, setelah kita ngobrol bareng, aku langsung ngerasa nyaman aja sama kamu. Masya Allah. Kenapa di sini? Itu Harim. Ustadz, ini kenapa Ustadz di sini? Bukan tongkrongan kita, Ustadz, ya. Lalu seiring berjalannya waktu, kita mulai berbicara, kita mulai texting, dan aku senang aja kita ngobrol, dan aku ngerasa nyaman sama kamu. Nyaman banget. Aku gak pernah ngeliat sosok wanita yang ya begitu cepat dekat dengan aku. Aduh, itu ngapain sih? Kok Diana malu gitu sih? Kok Diana gitu sih? Kok baper? Om, itu... Jujur, aku gak nyangka banget kalau ternyata kamu itu bukan tukang ojek sebenarnya. Kamu punya kehidupan lain di luar sana. Ya, aku bangga sama kamu. Dan aku juga... Aku nyaman berteman dengan kamu. Tapi apa gak terlalu cepat? Aku tahu kita baru ya seminggu mungkin. Aku gak peduli lah sama berapa cepat, berapa lama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa dapat rasa. Tapi aku nyaman sama kamu. Dan aku takjub aja sama kamu. Dianda, aku mau ngelamar kamu. Aku mau kita menikah. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidup aku. Tapi apa gak terlalu cepat? Parah lu kan. Gua abisin juga nih orang nih ya. Asyik, parah banget. Enaknya diapain ya? Diem. Enaknya diapain Juni? Dek, 1 bulan dari sekarang aku akan ditugaskan lagi keluar kota. Hmm.
Apaan sih, Ju? Eh, lu cariin pocong. Kalau jadi pocong nih, Bang.